Ribuan masyarakat Kabupaten Berau menghadiri nonton bareng film G30 SPKI gelaran Kodim 0902 Tanjung Redep di Gor Pemuda Tanjung Redep Kamis 28 September 2017 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Elemen masyarakat yang hadir menyaksikan nobar antara lain prajurit TNI yang ada di lingkup Kabupaten Berau, mulai dari Kodim 0902 Tanjung Redep, Skadron 13 Serbu, Batalion Armet 18, para pelajar SMP, SMA, mahasiswa, Ormas, FKPD, Pemuda Pancasila, FKPPI, HMI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pondok pesantren, PT Tanjung Redep Hutani, PT Brokol, PT Buma, PT Lita Group, PT Telkom, PT PLN hingga masyarakat umum. Dandim 0902 Tanjung Redep Letkol CPN Roni Nuswantoro mengatakan, nonton bareng ini tak hanya digelar di Gor Pemuda, melainkan juga digelar di koramil-koramil yang berada di tiap-tiap kecamatan. Gelaran nonton bareng ini dilakukan jajaran TNI atas dasar kesadaran bahwa film pengkhianatan G30 SPKI terakhir kalinya ditayangkan pada tahun 1998. Hal ini menjadi kekhawatiran jajaran TNI jika generasi muda tidak mengetahui sejarah kelam pengkhianatan Partai Komunis Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Padahal proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno mengingatkan penerus bangsa agar jangan melupakan sejarah atau jas merah. Kita tidak perlu mempermasalahkan nonton bareng ini seperti apa. Yang jelas tujuan kami adalah ingin mengedukasi khususnya generasi muda. Dan kita tidak mau generasi muda kita melupakan. Dan saya ingatkan jangan sekali-kali komunis ada di wilayah Berau. Kalau mereka ada berarti berhadapan dengan saya. Sementara itu salah satu peserta nonton bareng, Ustadz Mahia Syarwani mengatakan, nonton bareng film G30 SPKI merupakan inisiatif yang sangat-sangat baik dan bernilai positif sekali. Apalagi peserta nobar banyak kalangan generasi muda penerus bangsa. Sebab film ini dapat mengingatkan kembali generasi muda akan sejarah kelam bangsa Indonesia dan jangan pernah sejarah kelam itu terjadi lagi. Bangsa Indonesia itu jangan pernah lagi terjadi seperti itu. Harapannya adalah yang pertama sama-sama setelah kita melihat film ini sama-sama kita kokohkan persatuan kita, kita waspadai daripada timbulnya komunis ini. Makanya dengan adanya kegiatan ini, nonton bareng ini, insya Allah para penerus generasi bangsa kita, para anak muda kita, mereka tahu, oh ini yang tidak baik, ini yang baik. Jadi insya Allah dengan tahu demikian, mereka akan menjadi filter bagi mereka bahwasanya tidak boleh kembali terjadi sejarah kelam yang dulu pernah terjadi di negara bangsa Indonesia ini. Catur Indra, Benus TV, melaporkan.